Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas tentang nostalgia generasi tahun 80-an dan 90-an. Di video kali ini kita akan membahas kembali tentang Crash Gear. Ya, sama seperti di video sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas Crash Gear yang bernama Feng Dasher. Feng Dasher ini apa ya? Saya sendiri juga ketika menonton filmnya juga kalau tidak salah tidak menemukan adanya penampilan Crash Gear ini ya. Pertama kali saya melihat Crash Gear ini tertarik karena bentuknya yang aneh, kemudian senjatanya yang terlihat eksklusif. Pertama kali saya melihat ini, saya terpikir oleh tentara ya, karena warnanya yang hijau. Sayang sekali ini beberapa part stikernya lepas, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan coba ya, bahas tentang bagaimana caranya dia berputar. Oke, kalau kita lihat dari depan sini, ini ada matanya ya, ada matanya. Kemudian ini seperti apa ya, mulut apa ya, seperti mulut. Saya sendiri kurang tahu ini apa ya, tapi kalau melihat dari bentuknya dia seperti alat tempur ya, kayak tank gitu ya. Ini saya beli sekitar tahun awal 2000-an. Ini saya suka dengan senjatanya ya, senjatanya ini terlihat sangat mengkilat, terlihat sangat mengkilat, kelihatan seperti eksklusif ya. Kemudian di bagian kiri ini ada tambahan ya, ada tambahan ban, ini bisa dilepas juga nih tambahannya ini. Di sini nanti kita akan coba cek dia jalannya gimana, ke kanan. Jadi nanti akan yang gerak adalah yang depan, kemudian nanti samping kanan kiri ini. Kemudian kalau kita lihat belakang, nanti ini akan naik ke atas. Akan naik ke atas. Ini sayang sekali hilang satu. Jadi kita tidak bisa perfect ya. Oke, kemudian di bawah sama seperti sebelumnya, ini adalah dari Giada Toys, made in China tahun 2002. Oke, kita coba cek bagaimana cara dia bergerak ya. Kita coba masukkan baterainya, kita lepas dulu. Cara melepasnya dek, ini ya, ditekan. Oke,
lagi. Masukkan ini, masaknya dari depan dulu ya, depan dulu, pastikan dia pas di sini. Kemudian pastikan yang belakang pas sesuai dengan garis lurus ini. Oke, kita coba. Ternyata ini bergetar saja ya, bergetar aja. Kemudian kita lihat dari depan, ini naik turun. Kemudian yang bagian depan seperti menjepit ya. Oh ini maaf, ini mendorong ya. Kemudian yang ini menjepit ke kanan dan ke kiri. Lanjut ya. Oke, cukup ya. Oke, sip. Kemudian ini yang saya katakan di part sebelumnya. Jadi kenapa dia bisa bergerak? Yang pertama ada yang dia menggunakan kriki ya. Ada yang menggunakan kriki, ada yang menggunakan seperti pengait ya. Pengait itu dia bentuknya bulat. Kita coba buka di sini. Ya. Oke. Nah. Enggak susah ya. Oke. Nah. Ini dia. Jadi dia bentuknya bulat. Jadi dia bentuknya bulat, bukan kriki ya. Kemudian dikaitkan di sini. Jadi dia akan dikaitkan ya. Dikaitkan di lubang ini. Dan dia akan masuk ke dalam sini. Caranya kita masukkan gini ya. Jadi dia pas di lubang ininya. Dikaitkan. Nah, lalu didorong. Jadi dia bukan menggunakan kriki ya. Untuk yang belakang juga sama. Dia menggunakan pengait juga sama. Ya, dia bentuknya bulat. Ini bulat, tidak ada kerikinya. Ini yang saya suka dari Feng Desert ini. Dia terlihat sangat gagah dengan bannya, kemudian senjata depannya dan atapnya. Pun atasnya terlihat sangat tipis ya. Ya, Kraskin ini cukup bagus, keren. Oke, mungkin itu saja di video singkat kali ini. Silahkan like. Jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah apabila kalian ingin request review-review apa saja yang ingin dibahas tentang mainan-mainan di generasi 80-an, 90-an yang dulu pernah kita mainkan. Silakan subscribe jika tidak keberatan agar kalian dapat melihat video-video nostalgia lainnya di channel YouTube saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Salam.